Halo, kembali lagi di Kalong Show. Di video ini kita akan sama-sama mendengar penampilan Nabila dan juga Alan Walker membawakan lagu Fade It. Nah, ini udah di request banyak teman-teman ya lewat DM IG ataupun kolom komen. Nah, seperti apa sih dibawain sama Nabila lagu ini? Lagu yang sangat hits dari Alan Walker. Penampilan ini ada di mega konser kemenangan Idol. Kayaknya seru banget kalau kita dengerin sama-sama ya. Tapi sebelum itu gue mohon maaf karena ini MNC, jadi harus gue tutup. Tujuannya supaya video gak nge-deblok, jadi kita dengerin aja by audio. Dan juga teman-teman yang belum subscribe sama sekali, ya please banget subscribe ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita denger aja Nabila featuring Alan Walker, Fade It. Yuks. Wah, gimana menurut teman-teman? Di sini ini ya, makin jelas di gua bahwa warna suara Nabila ini bisa masuk ke genre manapun ya. Ini Alan Walker kita tahu genrenya EDM dan Nabila masuk banget. Malah gua sempat kepikiran ini warna suaranya cocok banget untuk musik-musik Billboard ya. Meskipun Alan Walker EDM tapi di penampilan barusan yang gue denger itu sebenarnya EDM-nya gak begitu kerasa, karena lebih kerasa klasiknya karena ada string orkestranya di situ dan juga Alan Walker hanya bermain
piano gitu ya. Jadi versi balladnya kali ya. Tapi beatnya sama dengan originalnya dan di situ Nabila menurut gue nggak ada kesulitan sama sekali ya. Lo enjoy aja dan lo merasa kalau lo nggak tahu itu Nabila, lo akan berpikir ini siapa sih penyanyi luar mana, geng gitu ya. Lo nggak bakalan pernah tahu gitu ya. Ternyata Nabila yang kita dengar di lagu ini itu udah ya suaranya banyak genre dan ternyata suara seperti ini bukan di musik pop Indonesia aja, pop luar pun cocok gitu ya. Dan makanya mungkin jadi bukan PR sih, lebih tepatnya kayak pesan tersendiri untuk nanti single berikutnya. Single berikutnya saran gue dengan suara seperti ini, sayang banget kalau cuma dikasih pop ballad lagi gitu ya, kayak yang udah-udah gitu ya. Menurut gue harus ada gebrakan di para juara idol ini untuk merubah genre pelan-pelan, ya mungkin dengan yang seperti ini dulu, karena toh juga orang suka juga gitu ya, suka dan juga melihat siapa penyanyinya. Kalau Nabila gue rasa genre apapun masuk dan selagi itu enak, asal jangan monoton pop ballad mulu, gue rasa akan kita pun akan beli gitu ya, beli di iTunes ataupun lo akan dengerin juga di Spotify gitu ya. Jadi menurut gue ini penampilan yang membanggakan dan sangat hebat dari Nabila menurut gue. Oke, setelah ini Nabila lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap nonton MBC 13. Oke, bye.